Hari ini kita di A Famosa Melaka untuk Malam Galam Melaka. So saya beruntung, sangat beruntung dapat bersama hashtag media dan saya dah perform dekat Malam Galam JB. So kali ini setelah setahun setengah Amin bersama saya, saya menguruskan segala benda dia di Malaysia sekarang ni. Kita dapat dia menjadi opening act untuk Malam Galau Melaka. So kita di sound check sekarang. Berjalan bersamamu dalam derita hujan. Bila nanti saatnya telah tiba. Bagi semangat sikit pada Ahmadul Amin ni, first time dia dapat perform depan ramai orang. Semangat untuk Ahmadul Amin. Oh, tak. Dia sebenarnya kena ambil kesempatan dengan apa yang ada. Memang semua orang yang kita orang kenal, Jai, bising ada orang cakap dalam ni. Okay. Memang semua orang tak kisah band yang dah famous pun, kalau perform dekat atas ramai orang yang 4,000 orang, mesti akan confirm nervous. Benda tu benda yang memang semua orang akan hadapi, tak kisah dia dah banyak kali perform macam mana pun. So kepada Ahmadul Amin, ambil kesempatan ni, nervous tu awal-awal je. Satu lagu first tu mungkin awal-awal tu je nervous. Lepas tu buang nervous tu, ambil kesempatan tu untuk curi hati 3,000 orang, 4,000 orang ni, untuk dia bawa balik rumah, orang tu semua follow dia. Untuk next lah. Sebab kalau selalunya Malam Galau ni, orang lupa untuk jual diri dia gila-gila. Sebab sayang tau, 3,000, 4,000 orang depan, kalau tak ambil betul-betul, rugi lah, orang tengok sekali je. Kita nak orang tu next show dia pergi. Dia macam, oh follow Instagram, Spotify tu dia dengar hari-hari. Benda tu kita nak. So kepada Ahmadul Amin, ambil peluang yang ada. Aku dah bagi dah. Tinggal nak ambil je. Betul. Terima kasih Amin dan hashtag team. Thank you so much, man. Kita jumpa petang. Thank you. Kisah kita tiga malam. All the best. Terbaik. Aku yang nervous untuk dia. Janganlah. No, janganlah. Kau nervous, kau tahu nervous ke? Taklah. Taklah nervous. Cuma macam like, tak payah confident sangat. Ya, taklah. Kedu. Jangan risau. InsyaAllah okay. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persembahan pertama, saya Ahmadul Amin.
seperti bola sampaikan kemanamu agar kita berat dan mulai bersedih bila ini untuk orang yang sudah patah hati. Dan di saat semuanya lupa, kamu menghilang begitu saja. Terima kasih lah. Babi. I'm saying nervous, but y'all are so amazing. Masih lagi mencari definisi bahagia, masih ku tak mengerti apa itu sebenarnya. Mungkin saya terbaik, Amin. Apa cakap lagi? Apa ni? Post event interview. Congratulations. Terbaik. Alhamdulillah. Ini semua rezeki Tuhan. Ni semua pinjaman, kan? Kita ni tak baik tau kalau kita meninggikan diri sendiri, okay? Betul. Tapi ini semua alhamdulillah saja. Yeah, I saw moments where you were like, is this real? I saw that. Especially the Amin. Amin. Yes, ya tu. Ya, itu tu. Tu lah. I think for me, almost a year ago, I got to experience that. So I have knowledge of the adrenaline that you are about to feel when you go on stage. So that was cool. You just go depan je lah, belakang. Yes, alhamdulillah. So that was fun. Alhamdulillah. Congratulations. Thank you. Thank you to everyone who went to Malam Galau Melaka. Terima kasih. Kalau korang tak kenal aku, nama aku Ahmadul Amin. Okay, aku nak thank hashtag Elmi dan juga Nadia and the whole hashtag team. Without y'all, tak adalah Malam Galau Melaka. Cuma ada Melaka saja. Peace out. Thank you. Yeah. Aduh. Bagi shout out sikit. Ada tangan. Ada tangan tu je lah. This is Amin. Amin tadi buat opening. Ahmadul Amin. Yeah. Baik. Dah stop dulu dah. Mana first ni? 1, 2, 3.